Andrew Andika beberapa hari ini ramai jadi sorotan karena curhatan Tengku Dewi, istrinya yang tengah hamil besar. Tengku Dewi menuding Andrew Andika selingkuh. Ia langsung dibanjiri pertanyaan dari wartawan saat ingin bermain sepak bola di kawasan Senayan. Andrew Andika hanya bisa tertunduk diam saat wartawan bertanya soal kebenaran kabar perselingkuhannya dengan Soraya Rasyid. Pak Andrew mungkin ada ini Pak Andrew. Ada pembelaan Pak Andrew, ada pembelaan Pak Andrew. Woi. Tapi udah ada komunikasi sama klarifikasi. Kemarin bener Bang? Ya, sama Soraya Rasyid gimana Bang? Bang, maaf Bang. Bang, udah ada simpang siur. Iya Bang, mungkin ada pembelaan dari sedikit Bang, terima kasih Bang. Ayo, mana lo? Ayo Bang, sedikit Bang, sedikit terima kasih Bang. Bang, ngeganggu kegiatan syuting juga sih Bang. Iya. Bang, jadi mengganggu nggak sih Bang? Kan ya. Korea. Motor ya. Ah, jadi guys. Bang, tangkap aja dong. Udah lepas lah sinetron. Mau sebentar aja Bang. Bang Andrew, gimana ya Bang? Ya, semakin blunder nih Bang Andrew, izin. Ada komunikasi mungkin dari pihak Soraya Rasyid sama istri sendiri Bang Andrew, izin. Sorry ya guys. Bang Andrew, kita mau ketemu anak-anak Bang Andrew. Ini udah ketemu anak-anak. Ini udah berapa hari di rumah sana ya Bang Andrew? Oh, saya, Setian. Udah. Awas. Patah lu.